It's a beautiful day. Selamat pagi anak-anak. Wah, semuanya sudah siap ya mau ibadah ya sama Tuhan Yesus. Yeah! Loh, kok Lusa TV sendirian ya? Loh, harusnya hari ini ada Lusa Cindra. Anak-anak, ada yang lihat Lusa Cindra? Waduh, kemana ya Lusa Cindra ya? Aduh, jangan-jangan Lusa Cindra ngajak Lusa TV main petak umpet. Tapi kan ini mau ibadah, kok malah main-main? Lusa Cindra! Lusa! Aduh, saya cari-cari Lusa tadi. Saya tadi lihat jamnya tuh keretanya loh pukul 9. Karena saya gak pakai kacamata. Ternyata sudah pukul 10. Iya, jadi saya cepet-cepet lari ke sekolah minggu, Lusa. Iya, makanya itu anak-anak sudah nungguin. Anak-anak, halo, selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik semua ya. Ayo kita sekarang mau memulai kebaktian sekolah minggu kita. Kita berdoa dulu ya, Lusa TV. Iya, Lusa. Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih pada hari ini kami diizinkan beribadah kembali bersama teman dan Lause. Tuhan, sertai kami selama ibadah. Biarkan kami bisa berkonsentrasi dengan baik selama beribadah. Kami percaya Tuhan akan selalu senang mendengar puji-pujian kami. Kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Lusa Cindra akan mengajarkan kalian sebuah lagu baru. Judulnya, Pujilah Tuhanku Selama-lamanya. Setelah itu, langsung kita sambung dengan lagu Glory Glory Haleluya. Mari kita belajar sama-sama ya.
tahu bagaimana kasih Tuhan itu? Kita tanya Lose TV ya. Lose TV, bagaimana kasih Tuhan itu, Lose? Ya anak-anak, ada sebuah lagu yang mengatakan kasihnya Tuhan itu lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang di langit, dan lebih indah dari bunga-bunga di padang. Kita mau sama-sama nyanyikan kasih Yesus indah, oh indah. Tuhan, mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Halo, ketemu lagi sama Los Robi. Ya, bagaimana guys? Sehat-sehat semua ya guys ya? Yo, sebelumnya Los Robi mau ajak kita berdoa ya. Ayo, tangannya dilipat, tutup mata. Ayo. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberikan tubuh yang sehat, tidak kekurangan satu apapun. Dan kami bersyukur Lose Robi juga diberikan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, juga untuk Lose-Lose yang diberikan tubuh yang sehat. Dan kami masih boleh berjumpa di minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dan biarlah firman yang ditabur boleh tertanam di hati anak-anak ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sebelumnya Lose Robi mau cerita, siapa yang ingat minggu lalu? Lose siapa yang cerita? Ayo. Ada yang ingat? Siapa ya? Apa Lose TV yang cerita ya? Ternyata bukan, tapi Lose Cindra ya. Ah, Lose Cindra itu cerita apa ya? Ada sampai 9 kayaknya ya. 9 apa sih? Apa namanya? Hai guys, 9 apa guys? Ah, ternyata 9 tula ya. Nah, 9 tula kan? Nah, 9 tula itu isinya apa aja ya? Ayo kita cari yang di sini. Kita cari yang di sini. Yang di mana? Tula yang pertama adalah apa? Air menjadi darah. Ini dia. Nah, air menjadi darah. Wah, setelah itu apa lagi ya? Kita mau cari-cari. Ketemu? Ah, betul. Yang kedua,
kata. Nah, ini kata ya, segini banyaknya katanya. Ah. Terus sekarang tulah yang ketiga. Tulah yang ketiga itu apa? Yang mana lagi? Ah, ini dia. Tulah yang ketiga adalah nyamuk. Wah. Kalau nyamuk banyak, oh, kita nyamuk satu aja digigit sudah gatal semua. Nah, itu nyamuknya banyak. Ah. Tambah gatal semua. Ya. Nah, itu yang tulah yang ketiga. Tuhan juga memberikan tulah yang keempat. Apa itu? Lalat. Nah, ini dia lalat. Ya, lalatnya ini banyak loh. Ih, lalatnya banyak. Ya. Yang kelima apa tulahnya? Boleh dicari lagi. Wah, ternyata penyakit sampar pada ternak. Nah, ini ternak-ternaknya semua mati. Wah, enggak ada ternak lagi. Wah, ini ya apa ini ya? Wah, tapi masih belum cukup. Tulah yang keenam. Nah, yang tulah yang keenam. Nah, ini dia. Nah, ternyata tulah yang keenam ini pada manusia. Gatal-gatal semua. Kulitnya putih-putih semua. Itu yang tulah yang keenam. Nah, selanjutnya kita cari tulah yang ketujuh. Ini yang mana nih? Yang tulah yang ketujuh ini. Ah, yang ini. Ah, tulah yang ketujuh hujan es. Aduh, sembunyi semua. Hujan es kena batunya semua. Hah? Ya loh. Pada lari semua. Ah, itu hujan es. Ah, yang terakhir tinggal dua. Apa? Tinggal dua. Ting tong ting tong. Ah, ternyata belalang. Wah, siapa yang berani megang belalang? Kalau belalangnya banyak seperti ini, ya apa? Wah, takut semua ya. Ya, yang kesembilan adalah sama dengan kita tutup mata. Ayo coba tutup mata semua. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ini gelap gulita 3 hari 3 malam. Gelap gulita tidak kelihatan. Mau nyalain lampu enggak bisa. Mau nyalain api enggak bisa. Tidak ketemu. Gelap semua. Nah, itulah 9 tulah yang Tuhan sudah berikan kepada orang Mesir. Tapi di situ orang Mesir, Firaun, Raja Firaun tidak mengizinkan, masih belum mengizinkan untuk orang-orang Israel keluar dari Mesir. Nah, Tuhan memberikan tulah yang terakhir, tulah yang ke-10. Itu apa? Ah, siapa yang tahu? Ayo, Lasi Rabi mau tunggu dulu ya. Kira-kira ada yang tahu enggak? Hah? Ada yang tahu enggak? Ayo. Nah, tulah yang ke-10 Lasi Rabi mau cerita dulu ya. Nah, di mana Tuhan berfirman sama Musa dan Harun. Mereka disuruh, orang-orang Israel disuruh menyiapkan anak kambing atau anak domba yang sulung. Tahu enggak yang sulung? Sulung itu anak yang pertama. Ya. Nah, disuruh cari anak-anak kambing atau domba yang sulung yang pertama. Itu disuruh pelihara dulu sampai pada waktunya. Nah, sampai pada waktunya anak-anak kambing atau domba ini disuruh potong darahnya, disimpan, ditaruh di bak. Nah, itu terus dagingnya suruh makan. Ya. Di situ Tuhan buat keajaiban. Nah, tapi sebelumnya kalian tahu pandemi sekarang ini COVID. Nah, semua orang tidak terlepas, mau besar mau kecil, yang tua pun juga semua kena COVID bisaan. Ya, kita bersyukur bahwa anak-anak juga diberikan tubuh yang sehat. Makanya
perlu makan yang banyak, istirahat, tidur yang cukup ya, supaya anak-anak tidak kena COVID ya. Cuci tangan dimanapun habis pergi, cuci tangan itu ya. Nah, di situ Tuhan memberikan keajaiban melalui darah kambing atau domba ini, disuruh kasih di apa, tiang pintu, di pintu depan itu dikasih i, pintu depan, pintu depannya itu dikasih i. Nah, setelah itu malam harinya semua anak-anak sulung, anak-anak yang pertama itu meninggal semua, termasuk anaknya Raja Firaun. Tetapi heran dan ajaib Tuhan kita, bahwa Tuhan melepaskan seluruh anak sulung, anak pertamanya, orang-orang Israel, umat Tuhan, anaknya semua selamat, tidak ada yang mati satupun. Nah, itulah Tuhan kita yang hebat. Nah, disitulah tula-tula yang sudah Tuhan berikan kepada orang-orang Mesir, sehingga yang terakhir, tula ke-10, langsung Raja Firaun menyuruh, ya sudah, pergi semua orang-orang Israel, pergi sana, ikut sama Tuhan sana semua, tidak usah di Mesir lagi. Nah, tapi sebelumnya Tuhan juga memberikan hati yang mengasihi orang-orang Mesir, mengasihi orang-orang umat Israel, umat Tuhan. Orangnya Israel minta emas, dikasihi. Minta ternak, dikasihi. Wah, orang-orang Mesir menjadi murah hati sama orang-orang Israel. Nah, sehingga waktu orang Israel ini keluar, pergi dari Mesir, mereka sudah punya emas, punya binatang-binatang juga. Padahal waktu dulu Tuhan memberikan penyakit sampar pada semua ternak. Ah, itulah Tuhan kita sudah menjaga umat Israel, umat pilihan Tuhan. Termasuk anak-anak juga di sini. Anak-anak di sini semua, papa mama, itu adalah umat-umat pilihan Tuhan. Umat yang sudah Tuhan tebus. Di mana? Di kayu salib. Nah, Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Ya. Nah, sebelumnya kita mau baca dulu ya. Los Robi punya ayat hafalan ya. Oke, kita mau ambil. Ah, ini dia. Ah. Wah, Los Robi lupa. Los Robi kalau baca ini perlu ambil kacamata. Ini Los Robi mau ambil lagi ya kacamatanya ya. Ya, ini. Wah, ini dia, sudah ketemu kacamatanya Los Robi. Ya. Jadi Los Robi mau bacain ya di Mazmur 46 ayat 2. Ah, apa itu bunyinya? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Nah, ya. Yuk, ini tak kembaliin dulu ya. Yuk. Nah, Mazmur 46 ayat 2. Nah, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Nah, ayo siapa yang bisa, ayo. Los Robi mau tunggu ini. Sudah bisa? Sudah, kita mau mulai lagi ya. Yuk. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Nah, good. Nanti dihafalin ya. So, karena apa? Karena kita adalah anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa ya. Yuk. Terima kasih Tuhan,
Kami menjadi anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan karena kami telah diselamatkan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di dalam sekolah, di dalam keluarga kami, juga Tuhan pimpin untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama bilang amin. Oke, thank you. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Sekarang saatnya kita akan memberikan kepersembahan kepada Tuhan. Mari kita belajar memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana caranya, Lasutiwi? Anak-anak bisa transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Tunggu dulu, teman-teman, tunggu dulu. Jangan ditutup dulu YouTube-nya. Teman-teman bisa lihat, Anto sudah berpakaian seperti ini. Pakai topi dan sudah bawa tas, botol minum. Jadi siap untuk berpetualang. Dan kali ini, Anto tidak sendiri. Anto mengajak teman-teman semua untuk berpetualang bersama-sama. Sekolah Minggu GKA Gloria Satelit dan Sekolah Minggu GKA Gloria Pacar mengadakan VBZ, Vacation Bible Zoom, pada tanggal 18 sampai 20 Juni 2021 dengan tema Rise and Shine. Petualangan kita kali ini bisa diikuti dari anak paling kecil, baby, sampai kelas 6. Ya, dan acaranya free ya. Tapi teman-teman mesti mendaftar dulu. Jangan lupa ya, daftar. Dan link pendaftaran tertera di bawah ini. Anto sudah mendaftar. Dan Lauso Welly sudah memberitahu Anto tempat-tempat di mana kita nanti akan berpetualang dan akan kita jelajahi. Teman-teman mau tahu? Anto kasih tahu. Sebentar. Di mana ya lo Suwin? Ada di Suwin. Jadi tempat di mana kita nanti akan jelajahi dan berpetualang antara lain. Anto, jangan diberitahu, biar surprise. Ups, maaf teman-teman, tidak perlu dikasih tahu, surprise. Tapi yang pasti tempat kita akan berpetualang nanti, wah seru dan mengasyikan. Ya, kita akan memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, bermain games sambil berpetualang. Dan kita pasti tidak akan duduk diam, tapi kita juga merasakan petualangan kita. Seru ya. So, save the date. Buruan daftar sebelum kuotanya habis ya. Anto tunggu. Sampai ketemu di Adventure Island. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk membagikan, share link ibadah di bawah ini kepada teman-teman atau saudara-saudara kita supaya mereka juga beribadah seperti kalian juga. Oke, happy Sunday. God love you. Goodbye.